Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Agatha Sarif. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tahu tutorial atau cara download lagu backsound YouTube kita dari YouTube ke HP kita. Yang pasti no copyright ya dan bebas hak cipta. Oke, penasaran kan kalian gimana caranya mendownload backsound yang tanpa berhak cipta? Ikuti terus videonya sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, komen di bawah dan jangan lupa subscribe seperti biasa di sini. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasi lonceng belnya di sini ya, biar kalian tahu video-video terbaru aku. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kita masuk ke aplikasi YouTube. Lalu kita cari bisa di audio library yang di sini atau di vlog no copyright music. Terserah aku mau di audio library. Menurut kalian enak ya lagunya ya? Coba aku mau yang mana ya? Coba yang ini. Lalu aku menuju ke Google. Aku tulis YouTube Downloader. Nah, ini ada dia. Udah langsung ada karena aku suka download-download gitu ya. Oke, aku mau ini yang paling atas, YouTube Downloader untuk video dan audio dari YouTube. Kita klik. Kita salin link, tempel. Nah, ini dia audio library-nya udah ada ya di sini. Aku cuma mau pakai audionya aja, jadi kita langsung ke MP3-nya. Lalu kita download. Di sini juga ada tulisan download lagi MP3, kita klik lagi. Oke. Kita lihat udah berjalan atau tidaknya. Ini kita batalkan, disarankan mengunduh dari Oppo. Oke, tidak, batalkan. Kita lihat ya, ini udah berjalan ya, cepat banget. Tunggu. Oke, udah. Kita kembali ke musik. Apa udah ke save belum di album musik aku ya? Nah, ini dia. Buka dulu lagu yang aku download ya. Oke, ini sudah selesai. Kalian semoga paham ya dengan penjelasan aku tadi. Atau belum, yang belum jelas aku ulang lagi. Kita masuk ke YouTube. Kita cari di sekarang ini aku mau nyari vlog ya, dari vlog no copyright. Baik, di sini juga banyak lagu-lagunya bagus-bagus. Contoh aku coba mau yang ini. Nah, ini tuh menggambarkan kayak apa ya? Kita tuh lagi traveling gitu. Lagu-lagunya tuh yang kayak gini pas banget. Oke, aku bagikan. Salin link. Keluar dari YouTube. Masuk lagi di Google. Dan kita masuk ke YouTube Downloader lagi. Ini yang paling atas kita klik. Kita salin paste linknya. Oke.
Nah, ini udah ada kan, vlog no copyright. Aku mau ngambil MP3-nya, audionya aja ya. Kalau mau videonya terserah. Aku mau MP3-nya aja. Lalu kita download dan download lagi di atas sini. Kita lihat apa udah berjalan. Ini dia lagi berjalan ya. y2mat.com lagi sedang berjalan prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Ini dia download selesai ya, y2mat.com-nya. Lalu kita cek di musik aku. Apa sudah tersimpan? Sudah tersimpan ya. Nah, oke guys, jadi itu dia cara mendownload lagu no copyright dari YouTube ke galeri kita atau ke handphone kita. Oke, kita langsung ke Google Chrome. Nah, di sini aku mau kasih tahu dari awal ya. Nah, Google Chrome awalnya kan seperti ini, kalian bikin situs desktop. Terus di sini aku masuk YouTube desktop. Aku karena udah login jadi aku tinggal sign in ke YouTube-nya ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Oke, aku besarin ya. Dan di sini ada buat ya, kita klik. Nah, di sini banyak banget koleksi audio musik gratis dari pihak YouTube. Nah, ini contohnya, aku mau buka dan kalian langsung bisa buka ya, mendengarkan cocok enggaknya kalian putar nantinya atau kalian ambil seperti ini. Lanjut memutar. Seperti itu. Oke ya. Cukup. Dan di sini juga ada efek suara. Efek suara juga banyak ya di sini ya. Nah, ini dia. Aku contohnya ini. Ini deh, 50. Lanjutkan memutar. Itu dia kurang lebihnya. Menurutku pihak YouTube ini udah sangat baik ya, menyediakan background atau musik gratis yang udah pastinya tuh tanpa bebas hak cipta, maksudnya bebas hak cipta gitu ya. Aku juga di sini udah banyak menggunain ini, lumayan sih, lumayan banyak yang bagus. Dan tapi juga aku ada beberapa mendownload yang dari tahap yang pertama. Oke, sudah paham kan? Itu dia cara mendownload background no copyright di YouTube langsung ke galeri handphone kita tanpa hak cipta ya. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama YouTuber pemula. Dan see you di next video berikutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.